selepas berumah tangga ni, saya rasa hidup saya setiap detik tu kita orang rasa bahagia sangat kan. Kehidupan lebih teratur, buat apa-apa pun ada peneman. Merajuk dia. Dia paling kuat merajuk. Nah, tak, saya sebenarnya tak merajuk. Kita tak merajuk, kita banyak bergaduh. Sebab saya ni jenis yang tak suka bergaduh. Kalau merajuk, dia lah macam 2-3 jam, 4 jam kan. Tapi kalau macam dia, kalau dia merajuk, dia buat kerja rumah. Dia cuci basuh pinggan, dia mulalah masak, tunjuk perasaan, nyapu. Sebenarnya saya buat macam tu supaya saya ingat nanti dia akan pujuk saya. Tapi tak pujuk-pujuk pun. Tak perlu untuk dia pujuk saya pun, kerana daripada awal lagi suami saya dah cakap, apa-apa sahaja perkara, letak Allah nombor satu. So, tak nak merajuk sangatlah kan? Awak okey tak? So, biasalah perasaan merajuk ni, dia sama macam perasaan sayang dan rindu lah, di mana perasaan yang Allah timbulkan. So, saya rasa tak ada masalah kot perempuan merajuk. Boleh merajuk lagi lepas ni. Perkara paling romantik yang Zira pernah buat kat saya adalah melahirkan Naira Mikaela lah. Saya pula Nabil masak breakfast setiap hari. Dia hari-hari masak untuk saya. Diana masak sedap. Saya rasa itulah momen yang paling seronok sekali sekarang ni bergelar sebagai suami isteri. Momen makan adalah momen yang paling best. Walaupun kadang-kadang gagal. Rahsia kami mengekalkan kebahagiaan rumah tangga kami adalah dia selalu bercerita pasal agama, pasal nabi-nabi dulu sebelum tidur. Selain daripada saya nak suami saya sayang saya, saya nak Allah sayang saya juga. Sebab tu saya cuba lakukan yang terbaik dalam rumah tangga ni lah, insyaAllah. Macam saya pula, saya kena jadi pemimpin yang bertanggungjawab lah. Selain daripada imam, tanggungjawab dalam memimpin bahtera rumah tangga ni, saya perlu galas dengan sebaiknya, insyaAllah. So far, alhamdulillah. My endless love.